Hak siapa? Ya kemarin yang ada di YouTube itu bang. Oh iya. Iya pas kebetulan ketika gue bikin video sama Lucinta, pas hari itu juga kejadian Lucinta ada sedikit problem lah. Pas hari itu juga ada masalah. Masalahnya ya seperti kalian tahu lah. Kalau iya. Versi dari Lucinta seperti apa? Kalau katanya sih dia kayak ya masih keras kayak dibuntutin kayak gitu. Oh gitu. Gue sih juga nggak tahu. Sebenarnya jujur shock, gue kaget lah. Gue nggak tahu menahu tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Makanya justru itu gue percaya nggak percaya, tapi semuanya aman-aman aja dan nggak kenapa-napa. Nggak ada yang gimana-gimana. Tapi katanya awalnya sempet dikira Bang Billy yang ngeprank. Nah kita satu sama lain saling menyalahkan. Gitu. Menyalahkan. Lu ngeprank gue nggak? Gue ngeprank lu nggak? Gitu-gitu maksudnya. Ya pada akhirnya emang sebenarnya kejadian real itu. Itu cepet nggak momennya? Jadi gini, intinya adalah sedetail mungkin gue ceritain. Ketika gue bikin vlog di kamar Lucinta Luna, tiba-tiba timnya Lucinta Luna sama tim gue bilang ada oknum gitu. Terus lah kenapa Lucinta? Nggak tahu Bang Billy, lu ngeprank gue? Enggak. Lu ngeprank gue? Enggak. Kita sama-sama saling nyalahkan. Entah kenapa selang berapa lama oknumnya pergi. Terus gue bilang sama Lucinta, Lucinta kok dia gak ke atas, gak diperiksa semuanya. Udah pas oknumnya pergi, gue turun ke bawah, udah gak ada, yaudah gue pulang. Kurang emang gak kenapa-napa, tujuan gue cuma bikin video doang. Gue pulang, tiba-tiba gue dipegat, gue ditanya-tanya habis dari rumah Lucinta, iya ngapain bikin video, udah. Terus gue disuruh turun, gue gak mau. Gue gak ngerasa nggak kenapa-napa, suruh nunggu, yaudah, gue kooperatif, gue nunggu. Setelah mungkin oknum geledah lagi, balik lagi ke rumah Lucinta Luna, nggak ada ibarat kata nggak ada hal-hal yang negatif, ya udah aman-aman aja, gue suruh pergi, udah gitu. Berapa orang bang? Jangan lupa berapa orang? Lima orang kan? Lima orang. Kita emang ngomong apa? Ya kayak dia kayak rada kaget juga. Oh iya sih. Ya tapi udah clear tuh, udah semuanya baik-baik, udah hampir satu bulan lebih lah, udah lama ini mas sebenarnya kejadiannya. Tapi nggak ada ngelaporin nih bang. Mau apa, mau ngelapor ke Abang Billy, bang, perpanjang gitu bang? Enggak. Tapi itu oknum kan bang, atau mungkin kiranya? Iya itu, gue gak tahu, pokoknya itu jadi seperti itu, gitu aja sih. Ya, Abang Billy mungkin sama Memes mungkin sudah seperti apa bang? Apa? Hubungannya mungkin sejauh mana bang? Sejauh apa? Sejauh pantauan bang. Mungkin udah ada ini persiapkan kah? Mundur lagi. Ya, sama Memes mungkin hubungannya udah sejauh mana, Bang? Sejauh apa ya? Sejauh mata memandang. Udah sih masih berteman baik sama Memes. Mungkin enggak ada rencana mungkin untuk jadi untuk menaikkan status mungkin jadi orang spesial gitu nih, Bang. Ya, belum lah. Kita enggak tahu berapa. Doain aja yang terbaik buat gua gitu. Ya. Bang, dengan kesibukan abang nih yang sering konten, kalau buat di TV agak susah gimana bang? Apa? Abang kan sering bikin konten YouTube tuh bang. Kalau buat TV ada selaka buat diundang atau gimana gitu? Maksudnya gimana nih? Enggak, dengan kesibukan abang, banyak konten-konten YouTube abang kan. Katanya sih ada beberapa produser ngomong kalau jarang-jarang agak susah gitu loh bang. Oh iya, kebetulan pas lagi mau aja ini. Kebetulan tadi ada dua acara lagi pengen aja. Sebenarnya jujur kemarin udah sempat tar-tarain dulu deh, tapi ya akhirnya momennya pas juga dia udah mau ada syuting-syuting lagi gitu. Oke. Ya, makasih. Oke.